Ya, sahabat ilmu, selamat bertemu kembali dengan kajian pembahasan soal-soal SBMPTN. Kali ini kita akan bahas soal geografi, dan ini kembali litosfer. Ya, banyak banget ya soal litosfer ya. Nah, ini soal litosfer, kita akan lihat dia membahas apa? Daerah pegunungan denudasional. Oh iya, ini denudasional itu istilah yang jarang ya dipahami umum, tidak semua siswa bisa jadi, dan sering diterjemahkan dalam diinterpretasikan berbeda isinya. Ini soal ini juga banyak perbedaan pendapat kalau kita lihat di buku-buku Gramedia dan pembahasan soal dari Google lah, YouTube dan sebagainya. Nah, ini karena memang kajian denudasional juga masih simpang siur ya, masih tidak banyak ditemukan. Nah, karena sistem YouTube Google yang suka saling comot satu sama lain, jadi informasi itu tuh potong-potong gitu. Para ahli mah kayaknya jarang ya nulis yang itu di Google apa di Google gitu. Kebanyakan ya mengejar iklan, jadi nggak asal comot satu sama lain gitu ya, sekedar blog-blog gitu. Nah, ini jadi membuat simpang siur, jadi perbedaan dan sebagainya. Kita lihat, kita mulai dari apa itu tanah, bentuk lahan ya sebetulnya. Ada bentuk struktural, tektonik, ada denudasional, bentuk kars, kapur ya, bentuk vulkanik, marin, berupa koral, fluvial, dan aluvial. Nah, kalau denudasional mah, akarnya proses pelapukan. Ini inti esensi denudasional itu, erosi dan mass wasting. Jadi pindah kayak karena longsor, runtuhan gitu ya. Nah, mungkin dengan pertimbangan itulah kemudian gempa dimasukin, karena kan kalau tanah longsor ke gempa biasanya, ataupun kerikil lepas ya, gitu kan, lereng berlereng, tanahnya jatuh menggulung ke bawah, itu mass wasting namanya. Nah, kemudian kita ada kajian kalau kita membahas untuk membahas apa itu kekeringan litologis ya. Kita unik sedang membahas ini nomor 2 ini untuk agar kita tidak bingung kenapa nomor 2 itu misalkan ya, benar ataupun tidak benar. Kekeringan itu ada 3, kekeringan hidrometeorologis memang kurang curah hujannya Nusa Tenggara ya. Nah, ini bisa dijelaskan secara geografi karena memang kajian hidrometeorologis, dan keringkannya memang kurang curah hujannya. Karena sesuai dengan aturannya yang sebelah angin muson barat kan datang dari barat, lewatin Sumatera dulu, maka Sumatera, Jawa Barat itu lebih banyak hujannya dibandingkan Jawa Timur dan sebagainya. Kemudian ada juga kekeringan litologis, karena tanahnya nggak bisa nyimpen, sehingga amblas aja bablas blas gitu. Hujan sih hujan, cuma airnya nggak bisa nahan tanahnya, jadinya dilepaskan, ya, cuma lewat. Gitu. Nah, kemudian ada juga kekeringan aktual, artinya kekeringan aktual ini kebutuhannya lebih besar daripada persediaan yang ngambil 10.000 orang misalkan, padahal persediaan cukup untuk 7.000, ya langka airnya, kekeringan nanti. Nah, sehingga dari sini kita bisa bandingkan kalau gempa bumi runtuhan tebing jatuh longsor, tanah tambang itu biasanya kan ada yang longsor, nah itu biasanya begitu. Nah, ini jadi longsor benar, erosi tanah juga benar, sedangkan gempa dan kekeringan ekologis saya pikir tidak gitu. Nah, kenapa jawabannya 1 dan 3? Karena proses pelapukan erosi itu lihat di ininya. Untuk erosi kemudian longsor ya. Denudasional memang bentuknya apa ya, di lereng-lereng. Denudasional itu bisa diartikan lereng-lereng ya, bukan daerah dataran rendah. Dindingnya agak curam, itu denudasional. Jadi saya pikir 1 dan 3. Tadinya saya juga mikir karena memang sebenarnya bisa juga sebenarnya kalau dikaji lebih dalam bisa memungkinkan betul-betul semua. Karena apa? Kalau longsor ya, kalau lawan atau sering terjadi longsor, berarti sering juga terjadi gempa gitu. Dan di lereng-lereng bukit itu kan biasanya memang kekeringan karena faktor litologis juga, lapisan batuan tidak mampu menyimpan dan melepaskan. Tapi saya pikir lebih aman saya memilih 1 dan 3. Oke.
pegunungan dan nasional potensial terjadi longsor karena miring tanahnya dan erosi dan sebagainya. Oke, sahabat ilmu, kita lanjutkan. Ini jawabannya yang B. Kita lanjutkan, mudah-mudahan mohon maaf jika pembahasan saya salah. Kita nanti kalau ada pembahasan yang lebih bagus, lebih logis jawabannya, saya pikir itu bisa diterima. Oke, yang jelas 1 dan 3 itu pasti benar. Kalau 2 dan 4 tergantung sudut pandangnya. Kalau lebih didalemin ya mungkin bisa jadi benar, tapi saya lebih pengen cari aman dalam hal ini. Sahabat ilmu, kita lanjutkan di soal berikutnya.